Halo guys, kembali lagi di Delta Phone Channel. Oke guys, hari ini kita akan unboxing Vivo V15. Vivo V15 ini merupakan pengeluaran terbaru dari Vivo. Bagaimana bentuk dan wujud dari ponsel ini? Penasaran bukan? Tetapi sebelum itu teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe. Serta tekan tombol lonceng di bawah ini untuk menantikan updatean video kita selanjutnya. Langsung aja guys, kita unboxing sekarang. Oke guys, ini dia Vivo V15-nya. Wow, keren banget kita lihat dari dusnya. Di sini ada bentuk Vivo V15-nya, ada pop-up kameranya yang kita tunggu-tunggu. Saya penasaran banget nih guys, mau cepat-cepat unboxing handphone ini. Kita lihat dari bagian belakangnya, di sini ada fungsi-fungsi utama dari Vivo V15-nya. Di sini ada Ultimate All Screen, ada 32 megapiksel pop-up kamera, dan ada AI triple kamera dan 4000 mAh kapasitas baterai yang ada di Vivo V15 ini. Oh iya, untuk varian warna yang mau kita unboxing hari ini adalah Royal Blue. Sekedar info aja guys, untuk varian warna dari V15 ini awalnya ada dua warna. Yang pertama ada Royal Blue dan yang kedua adalah Glamour Red. Glamour Red itu yang seperti ini. Penasaran dengan yang warna birunya? Oke, kita buka sekarang ya guys. Oke guys, kita lihat ini di dalam boxnya ini ada apa ya. Oh, ini ada SIM ejector dan ada buku panduannya. Oke, kita ambil dulu SIM ejectornya. Keren, singkirin dulu. Wow, ini yang terbaru dari Vivo V15 ini. Case-nya, showcase. Oh, bukan ya. Oh, ini hard case. Hard case tapi frame-nya ini showcase, guys. Keren, 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 keren. Ini yang terbaru dari Vivo. Ini kosong, guys. Kosong, tidak ada lagi. Kita lihat. Ini handphone-nya. Wow, sebentar ya, kita lepas dulu. Ada IMEI-nya, ini kertas pembatas aja. Kemudian kita lihat bagian adaptor charge-nya. Ori dari Vivo, di sini sudah 9 volt 2 ampere. Ini berarti di kelas quick charge, guys. Keren ya, cepet juga. Kita lihat dia menggunakan USB apa. Penasaran saya, ini yang terbaru, guys. Susah banget nih bukanya. Ya, ini dia. Wah, dia masih menggunakan micro B guys, jadi masih seperti yang biasa, belum type C, tapi keren juga kok. Ini ada earphone-nya. Wow, earphone yang paling aku suka banget guys, yang modelnya kayak gini. Udah, kita bongkar dulu guys. Oke guys, ini dia Vivo V15-nya. Saya penasaran banget, pengen cepat-cepat buka handphone ini. Oke, kita buka sekarang aja ya guys. Nah ini dia bunyi plastik barunya. Oke, wow, keren banget, lebar, puas, puas, bersih lagi. Nah ini bagian belakangnya guys, bagian belakangnya ada fingerprint, kemudian ada AI triple camera. Di tengahnya ada flash, ya. Keren banget lah, pokoknya kalau bagian belakang aku nggak ada masalah, keren. Bagian depannya guys, bagian depannya sudah full screen, ada juga
pop-up kameranya, tapi sebentar kita buka. Kita bahas dulu bagian samping-sampingnya. Di sini bagian samping ada tombol volume atas, volume bawah. Kelihatan nggak guys? Ada tombol power, kemudian bagiannya di sini ada speaker, terus ada konektor charge micro B, untuk di sini ada mikrofon, kemudian ada lubang jack. Nah, ada lubang jack. Di sini bagian samping ada satu tombol yang terbaru dari Vivo, yaitu buat tombol pinternya. Ya, tombol pinternya. Kemudian di bagian atas ini ada SIM ejector untuk slot cardnya, kemudian ada mikrofon dan ada tempat untuk kameranya keluar atau pop-up kameranya guys. Oke guys, tadi saya sudah coba pasang handphonenya. Sekarang kita langsung aja ya buka handphonenya ke bagian kamera. Langsung aja. Kita lihat yang menjadi keunggulan utama dari Vivo V15 ini yaitu pop-up kamera. Coba kita buka kamera depan guys. Wow, keren. Keren banget guys, ada bunyi-bunyinya gitu. Tuh kan? Keren banget. Ini oke, ini kamera depan dari Vivo V15 ini guys. Ada wide angle-nya, kita lihat. Keren. Ini wide angle-nya. Ini yang biasanya wide angle-nya, keren banget. Di sini ada live fotonya, keren banget, cantiknya, HDR dan lain sebagainya. Oke guys, di sini kamera belakangnya aku mau sebutin aja sih satu-satu. Ada tiga kamera belakang. Yang pertama ini kameranya 5 megapiksel, yang kedua 8 megapiksel, dan ini kamera utamanya 12 megapiksel guys. Oke, itu aja guys. Oke guys, itu tadi video unboxing dari Vivo V15 kita hari ini. Terima kasih udah menonton, dan jika teman-teman ingin membeli handphone ini bisa datang langsung ke Delta Phone Store terdekat di kota Anda. Jika masih bingung di mana alamat Delta Phone Store, teman-teman bisa lihat di deskripsi video di bawah ini. Thank you guys, jangan lupa like, share, and subscribe, serta tekan tombol lonceng di bawah ini untuk menantikan updatean video kita selanjutnya. Terima kasih, see you!